Yoi cuy, langsung saja, ini adalah hasil foto yang aku ambil menggunakan kameraku Sony A5000. Oke cuy, sebelum kita mulai videonya, kita mulai dengan intro dulu cuy. Oke cuy, kita langsung review hasil foto dan video Sony A5000. Nah, bagaimana menurut kalian cuy? Menurutku sih ini worth it banget buat kalian yang baru mulai di tahun 2021 dan mau serius di YouTube ataupun jadi fotografer yang baik, akan kalian gunakan untuk upload di sosial media ataupun menjadi seorang YouTuber, itu masih worth it banget menggunakan kamera ini. Oke, apabila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Bye bye.